Di sini akan kami Gereja Kesembuhan yang 4 tahun sekali berusaha menyelenggarakan dari lanjut usia nasional yang usianya 40 tahun ke bawah. Yang ngacem cuma Mas Gibran nih loh. Asmane, Pak? Surat, nama surat. Lho mboten niku nek ajeng kirim surat teng kantor pos, Pak. Asmane jenengan niku sinten? Nama kula surat, ning mboten nganggo amplop. Oh, niki surat mboten nganggo amplop. Beliau 74. Masih sehat. Luar biasa ya. Dan rambutnya juga sama dengan saya. Tak dongake sehat terus nggih, Pak nggih. Paling suka saya ketemu dengan opa, oma, bapak, ibu yang jauh lebih senior. Selalu saja pasti tersenyum. Lebar menunjukkan giginya. Jangan protes dulu toh. Sabar toh. Kalau gigi ompong itu biasa. Tapi saya ketemu giginya luar biasa. Rapi banget. Tiba-tiba palsu. Karena pada saat guyu ke pinggel-pinggel, untungnya copot. Saya pasti juga kepingin punya panjang usia seperti bapak ibu, sehat terus, penuh semangat terus, dan itulah yang akan menginspirasi bahwa bangsa ini adalah bangsa yang menghormati siapapun, usia berapapun, agama apapun, golongan apapun, karena itulah Indonesia mesti kita rawat.